Rabu 11 Agustus 2021, peringatan wajib Santa Clara Perawat. Salam kasih Tuhan bersama dengan Romo Yudi Okar. Pantun Sabda, sayur urap diambil dari tungku, di atas bangku cobalah terka. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Para sahabatku yang terkasih, setidaknya ada dua pesan yang patut kita dalami saat ini. Pertama, berkumpul dalam Yesus. Inilah penghayatan kita sebagai gereja. Kita berkumpul, bersekutu, bukan sekedar ngumpul, menggerombol atau reunian. Tidak. Di luar sana banyak orang berkumpul dalam kelompok sosial. Ada yang berdasarkan gender, hobi, pekerjaan, dan lain-lain. Kita berbeda ketika kita berkumpul karena kita sama-sama mempunyai kepercayaan dan gerakan kasih yang sama pada Yesus. Yesuslah pusat dan penggeraknya. Tanpa Yesus, pertemuan kita tidak ada artinya. Persekutuan iman dan kasih ini perlu dimulai dari yang kecil dulu, yakni keluargamu, dua atau tiga orang. Karena bila orang berhasil dengan persekutuan yang kecil, akan lebih mudah maju dalam persekutuan yang besar. Kedua, janji Tuhan. Ingatlah, Yesus sendiri berjanji akan hadir dalam pertemuan iman dan kasih seperti itu. Ketika Yesus hadir dalam sel atau keluargamu, melalui pembacaan doa, sabda, makan, bekerja, rekreasi, melayani Tuhan secara bersama-sama, maka apa yang Anda kalian lakukan itu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Selalu sehat, semangat, dan bahagia. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.